Tuh, tunjukkan dulu anunya. Wah, luar biasa. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menggelar tes kesamaptaan jasmani bagi calon peserta sekolah bintara polisi dari Tamtama ke Bintara pada Rabu 18 September 2024. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Sudiang Makassar ini dipantau langsung oleh Kepala Biro SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Aris Haryanto, SIKMR. Dari kenyataan kelas, 12 menit dilaksanakan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan Anda. Semakin banyak berarti semakin bagus. Ini golongan berapa semua? Ada golongan satu? Ya. Masih jadi golongan satu lebih harus dikejar. Itu nantinya pelaksanaan start ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengukur tingkat kebugaran fisik dan kemampuan jasmani para calon peserta. Tes kesamaptaan ini umumnya mencakup beberapa jenis uji fisik yang melibatkan aspek kekuatan, kecepatan, ketahanan, dan kelincahan. Hal ini sejalan dengan tuntutan profesi sebagai anggota Polri yang mengharuskan mereka memiliki fisik prima dalam menjalankan tugas. Dinas di mana? Siap di Polair Baharkam. Oh, Polair. Siap. Baharkam. Siap. Di ya, BKO di sini. Oh, BKO. Siap. Pantas enggak pernah lihat anu mukanya. Tuh, tunjukkan dulu anunya. Lengan. Wah, luar biasa. Pulap dapat berapa? Mulai. 20 lebih. 20 berarti nilai 100 ya. Siap. Memang sering latihan anu, nge-gym ya. Fitness. Siap. Berapa lama? Dari 2012. Otot seperti itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau nge-gym dari 2012. 2012. Wow. Berapa tahun tuh? 10 tahun. 12 tahun lebih ya. Oh, rutin ya? Enggak. Oh, enggak rutin? Cuman nge-gym kadang off. Oh. Berapa tahun habis itu. Oh, tapi tetap anu ya, tetap siap. Ingat untuk melakukan latihan terus ya. Harapannya? Ya, semoga lulus ya. Oke, pangkat Baraka di Baharkam ya. Siap. Di sini dalam rangka BKO. BKO ya. Namanya siapa? Martinus Sumandian. Martinus dari? Dari Flores Manggarai itu. Oh, kira dari tadi di sini. Iya. Siap. Oh, mantap Martinus. Semoga sukses ya. Siap, amin, puji Tuhan. Jenjang Sekolah Bintara Polisi dari Pangkat Tamtama ini merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bertujuan untuk mendidik dan melatih calon anggota Polri dengan pangkat tamtama menjadi bintara yang nantinya akan berperan penting sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.